Sobat Bumi, Bandung nih ya, memang identik banget nih dengan cuaca yang sejuk dan dingin. Ya jelas dong ya, cuaca yang membuat kita nyaman kayak gini tuh karena penyebabnya adalah curah hujan. Coba deh Sobat Bumi perhatiin, di kota-kota yang curah hujannya cukup tinggi, seperti di Bandung, di Bogor, pasti deh buat kita nyaman banget untuk tetap tinggal di situ. Eps, tunggu dulu. Tapi nih ya, buat Sobat Bumi kita yang tinggal di Jakarta, pikirannya cuma banjir sama macet. Ya nyambung lah ya, karena setiap kali hujan di Jakarta ini pasti kalau nggak banjir, ya macet. Tapi tenang Sobat Bumi, ternyata hujan ini nggak hanya menimbulkan masalah kok, dia juga punya potensi dan ada gunanya juga loh. Mau tahu kan? Penasaran? Makanya saksin dong di episode Bumi ke-1 kali ini. Dalam keadaan sehat kan? Atau lagi punya masalah kesehatan karena cuaca yang gak menentu, kadang panas, kadang hujan. Ngomongin soal hujan ya Sobat Bumi, pernah kepikir gak kemana ya aliran atau run off dari air hujan? Padahal air hujan kan bukan air kotor, lumayan juga tuh kalau bisa dimanfaatkan. Sobat Bumi, kita-kita ini sering banget tuh mengabaikan potensi air hujan yang ada di depan mata. Yip, mulai cari tahu yuk caranya memanfaatkan potensi air hujan via proyek Yoga Akbar Ermansyah, sang finalis Bayer Young Environment Envoy 2011. Simak ya episode kali ini. Sobat Bumi, tahu kan tone itu apa? Itu loh yang sering dipakai di setiap rumah-rumah. Fungsinya ini nih biasanya untuk menyimpan air tanah lalu dipompa dengan mesin. Nanti Sobat Bumi bisa memanfaatkan hasilnya itu untuk keperluan sehari-hari. Pas banget nih sama episode kita kali ini. Ada kaitannya antara air hujan dengan tone ini. Tepatnya nih Sobat Bumi, ini adalah proyek salah satu finalis BYI 2011 Yoga. Penasaran kan? Saksikan yuk profil dan obrolannya tentang proyeknya yang satu ini. Hai, nama saya Yoga, mahasiswa teknik mesin ITB angkatan 2008. Saya adalah salah satu finalis BYII 2011. Proyek saya berkaitan dengan ini nih, yaitu pemanfaatan air hujan untuk kegiatan sehari-hari. Alasan saya mengikuti BYII adalah untuk menambah ilmu dan pengalaman tentang lingkungan, juga menambah teman-teman yang sevisi. Moto proyek saya, simak ya. Proyek saya ini intinya adalah tentang pemanfaatan air hujan untuk kegiatan sehari-hari. Berwudu, mencuci pakaian, mencuci macam-macam, dan lain-lainnya. Cukup banyak yang terlibat di tim saya, di antaranya dari teman-teman teknik mesin dan juga teknik lingkungan yang membantu saya dalam membuat sistem pemanfaatan air hujan ini. Ide ini bermula dari kebingungan saya ketika melihat banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan, namun di sisi lain kita dikaruniai curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia, dan sayangnya kita masih belum melihat manfaat dari air hujan itu. Air hujan lebih banyak terbuang sia-sia atau bahkan bisa menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, dari situ saya coba berpikir bagaimana kalau air hujan ini kita panen, kita kumpulkan, dan kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Indonesia mempunyai curah hujan sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Kalau kita bagi rata
jadi 12 bulan, kira-kira curah hujan di Indonesia itu sekitaran 200 mm per bulan. Artinya dalam satu daerah seluas 1 meter persegi, kita bisa mengumpulkan air hujan sebanyak 200 liter air. Masyarakat kita terbiasa hidup mudah dan gampang. Mereka mempunyai uang, ya mereka lebih memilih cara yang mudah, yaitu membeli air ke PDAM, atau kalau yang punya modal lebih, dia mengebor tanah atau mengambil air tanah secara ilegal. Mungkin mereka belum tahu juga tentang dampaknya, meskipun ada yang tahu dampaknya, mereka juga belum pernah merasakan gitu, bahwa pengambilan air secara ilegal atau pengeksploitasi air tanah secara ilegal, secara sebesar-besaran, itu sebenarnya merugikan. Beberapa daerah di Indonesia itu memiliki hujan asam, hujan yang memiliki kadar keasaman yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ada baiknya air hujan itu sebelum kita pergunakan, kita filter dulu, kita treatment dulu dengan filter. Tujuannya adalah untuk menetralisir pH-nya, menetralisir keasamannya, dan untuk menyerap racun dan bau yang menempel pada air hujan. Dan ada baiknya setelah ditreatment, setelah difilter, air hujan itu diuji dulu. Kalau bisa diuji dan menggunakan kertas pH, pengukur pH, atau jika punya modal yang lebih, bisa diuji di laboratorium. Dan kalau misalnya memenuhi standar baku mutu, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya masih belum memenuhi standar baku mutu, bisa menggunakan filter yang lebih canggih, atau kalau misalnya masih belum memenuhi, ya lebih baik tidak perlu dipergunakan. Sobat Bumi, jadi penasaran dan mau tahu deh ilmunya cara buat perangkat dalam proyeknya yoga ini? Nggak sabar kan? Langsung aja yuk kita saksikan demo proyeknya di segmen Kulakulik berikut ini. Adalah proses dari sistem pemanfaatan air hujan yang kami buat. Pertama, air hujan turun melalui atap, kemudian dia akan turun ke palang kepada pipa talang, dia akan mengalir, kemudian masuk ke toren atau bak penampungan. Dari bak penampungan ini, dia dialirkan, akan melewati filter. Filter ini fungsinya adalah untuk menetralisir pH air hujan dan juga untuk menyerap racun dan bau dari polusi yang menempel di air hujan. Setelah melalui filter, air akan keluar melalui keran, dan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan non-konsumsi, seperti berwudu, mencuci kandang hamster, untuk menyiram mobil, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kemudian, di satu lubang lagi, ini ada satu lubang lagi yang lebih rendah, fungsinya adalah untuk menguras toren, atau menguras bak penampungan. Menguras bak penampungan dilakukan jika bak ingin dicuci, atau ingin dibersihkan. Ini adalah filter air hujan sederhana yang kami buat. Mau tahu cara membuatnya bagaimana? Saya dan tim saya akan mempraktekannya. Ikuti kami. Baik, ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat filter air hujan sederhana. Yang pertama, di sana ada filter akuarium. Ini fungsinya adalah untuk menahan media agar media tidak tercampur satu sama lain. Kemudian, untuk media filternya kita menggunakan dua buah botol, satu botol yang besar dan satu lagi botol yang kecil. Kemudian ada batu kapur atau kapur tulis biasa juga bisa dipergunakan. Ini ada bensin dan styrofoam untuk membuat lem penyambungnya. Ini juga ada selotip untuk menyambungkan antara dua botol. Kemudian ini ada karbon aktif atau arang yang dihancur-hancurkan. Fungsinya adalah untuk menyerap racun dan bau. Ini ada pasir zeloid. Pasir zeloid ini fungsinya adalah untuk menyaring partikel-partikel yang berukuran kecil. Di sini ada pasir aktif. Pasir aktif fungsinya adalah untuk menyerap ion Mn dan Fe yang terbawa dari polusi. Ini adalah kerikil. Kerikil digunakan untuk menyerap partikel yang lebih besar. Dan terakhir batu. Batu ini untuk menjaga medianya juga.
Baik, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat filter air hujan sederhana. Pertama, botol air mineral yang besar, bagian dasarnya dilubangkan, dilubangi. Ukuran lubangnya secukupnya saja, yang penting botol yang kecil bisa masuk. Namun tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian filter dimasukkan ke dalam botol yang besar. Filter ini intinya menahan bahan-bahan agar tidak jatuh ke bawah. Kemudian masukkan satu buah batu yang besar agar kerikil tidak jatuh ke bawah, dan masukkan kerikil. Agar bahan-bahan tidak tercampur, kami masukkan lagi filter akuarium. Kemudian di lapis kedua adalah pasir aktif. Pasir aktif ini fungsinya adalah untuk menyerap zat MN dan FE yang tercampur dan air hujan akibat polusi. Kemudian dipasang lagi filternya. Bahan berikutnya adalah pasir zeolit. Fungsi pasir zeolit adalah menyaring partikel yang berukuran kecil. Bahan berikutnya adalah karbon aktif atau arang. Arang yang sudah kita hancurkan, kita masukkan. Dan di botol kecil ini, pertama dikasih batu besar. Dia untuk menahan batu kapur, agar batu kapur tidak jatuh. Dan kemudian batu kapurnya dimasukkan. Batu kapur ini gunanya untuk netralisir pH air hujan, karena sifatnya basah. Dan kemudian kita sambungkan botol kecil sama botol besar. Botol kecil dimasukkan ke lubang bagian dasar pada botol besar. Setelah itu kita tempel dengan menggunakan selotip yang tahan air terlebih dahulu. Jika sudah, untuk mencegah kebocoran yang lebih banyak, kami gunakan perekat yang terbuat dari styrofoam yang dilelehkan oleh bensin. Tujuan perekatnya adalah untuk mencegah kebocoran yang lebih banyak. Baik, inilah filter air hujan sederhana buatan kami. Sobat Bumi, jadi terbuka deh pengetahuan kita tentang pemanfaatan air hujan. Sayang juga ya kalau dibuang sia-sia. Ternyata yang namanya air hujan ini memang sudah digarap banget potensinya di luar negeri. Contohnya di Nuremberg, Jerman. Alexander Draganik,
seorang pemilik salon di Nuremberg, Jerman, memanfaatkan potensi air hujan untuk mencuci rambut. Bukan air hujan biasa yang ia manfaatkan, melainkan air hujan yang telah mengalami proses penyaringan. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, membersihkan, dan menyaring. Air hujan ini awalnya dialirkan ke selokan bawah tanah, lalu disimpan di tangki besar dan disaring. Proses penyaringan menghasilkan air dengan pH atau derajat kesamaan 7,7 sampai 7,8 plus alkalin yang mengandung perawatan organik pelembut rambut. Dengan teknologi, air hujan yang semula belum dimanfaatkan, kini disulap menjadi sumber daya yang berguna. Pemanfaatan air hujan ini bisa menjadi alternatif penggunaan air tanah dan air perpipaan yang jumlahnya makin menipis. Setuju kan Sobat Bumi? Yap. Nadia mau tanya nih sama Yoga seputar tentang hujan dan rainwater harvesting di segmen Quick Challenge yang satu ini. Air laut dia menguap menjadi awan, kemudian pada ketinggian suatu ketinggian tertentu dia akan berevaporasi dan menyebabkan air hujan. Temperatur, kemudian ketinggian konturnya, kemudian keadaan sekitar lingkungan, bangunan, polusi atau tidak. pH air hujan normal 5,6. Hujan asam itu hujan yang bersifat asam yang nilai pH-nya di bawah nilai ambang batas pH air hujan normal. Nah, itu bisa disebabkan karena zat-zat polusi yang disebabkan dari pabrik atau industri. Ukur curah hujan bisa dengan menggunakan sebuah wadah yang diketahui luas dasarnya, kemudian dihitung dengan waktu tertentu berapa ketinggiannya. Nah, itu adalah curah hujan. Curah hujannya satuannya milimeter per satuan waktu. Setiap proyek yang sedang ongoing atau berjalan pasti deh punya cerita dan tujuannya masing-masing. Sebenarnya seperti apa sih rencana Sobat Bumi kita yang satu ini? Kita lanjutin aja yuk obrolannya. Sangat melimpah dan juga air hujan itu gratis. Jadi daripada terbuang sia-sia, terbuang percuma atau malah nantinya bisa mengakibatkan banjir, jadi ada baiknya kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Karena dan memanfaatkan air hujan juga, kita juga bisa menyimpan dan menjaga air tanah. Memang air hujan itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia, tapi bukan berarti dan proyek saya ini menggantikan peran air tanah oleh air hujan. Tapi tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan air tanah dengan memanfaatkan air hujan. Proyek saya ini sangat aplikatif.
dan bisa diterapkan di beberapa daerah yang memang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 700 sampai 4000 mm per tahun. Karena di proyek saya ini, bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan cukup sederhana dan juga bisa ditemukan di beberapa daerah. Jadi tidak perlu tidak repot mencarinya, tidak repot membelinya. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari proyek saya. Yang pertama mungkin untuk daerah yang rawan kekeringan seperti daerah Nusa Tenggara, dengan proyek saya ini dia bisa mempunyai cadangan atau suplai air jika datang musim pengeringan. Kemudian untuk daerah yang mempunyai cadangan air tanah yang cukup banyak, dengan adanya proyek pemanfaatan air hujan ini, kita bisa menyimpan dan menjaga air hujan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang saya dapat dari ajang BYI sangat banyak sekali. Yang pertama adalah pengalaman, bagaimana pengalaman berkompetisi, pengalaman presentasi menjual proyek saya. Kemudian ilmu-ilmu tentang lingkungan yang sangat bermanfaat, tentang konservasi, dan dari ahlinya langsung. Dan saya rasa ini sangat sulit didapatkan dimanapun, gitu ya. Dari ahlinya yang berpengalaman, dan yang terakhir adalah teman-teman yang satu visi, yang satu perjuangan, yang sama-sama ingin berjuang untuk lingkungan. Lingkungan kita memang banyak masalah, Indonesia memang banyak masalah. Namun, membicarakan semua masalah tidak menyelesaikan masalah tersebut. Cukup kita, ketika kita mempunyai ide kecil, marilah berbuat, marilah mencoba. Lebih baik jadi lilin-lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Sobumi udah saksiin kan episode kali ini dari awal sampai akhirnya. Nah buat Sobat Bumi nih yang wilayahnya punya curah hujan cukup tinggi, gak usah takut mulai sekarang. Ayo kita simpan dan kita kumpulkan air hujan. Gak selamanya kok kita harus pakai air tanah, air hujan juga bisa. Kayak proyeknya Yoga nih, salah satu finalis BYI 2011. Patut banget nih buat dicontoh. Jangan lupa dong saksikan terus Bumi Kusatu setiap minggu jam 3:30 sore. Tunggu dulu, buat Sobat Bumi yang mau kirim kritik dan saran, kirim aja ke email di bumikusatu@daitv.co.id. Dan jangan lupa follow Twitternya di Bumiku Satu. Bumiku Satu, lestarikan selalu. Dadah!